Hai sahabat Jam Vlog, kembali lagi sama gue Antoni Saputra. Hari ini mendung-mendung asik, ya kan? Asiknya nambah momongan, enggak ya? Nambah ikan. Nah jadi hari ini hari yang ditunggu-tunggu. Sudah waktunya kita memasukkan pari pro albino ke dalam tank albino. Mau lihat gimana kondisi tanknya sekarang? Nih. Jadi ini udah hari ketiga. Ini kondisi tanknya sekarang. Ini tembus nih. Kemarin nggak tembus nih. Bening nih, gitu kan? Ini hari ketiga. Ini hari ketiga setelah kemarin kita kasih apa itu? Azu plus. Itu water condition. Water cloudy. Sorry kalau agak-agak salah namanya, gua agak susah mengingat. Nah, jadi kemarin tuh kita kasih azu yang buat cloudy. Ini hasilnya. Kita langsung proses pemindahan ikan apa ini? Pak Albino dan Oscar. Oke, sahabat Jam Vlog, lihat dulu. Nah, sahabat Jam Vlog, sekarang akuarium albinonya sudah bertambah.
beberapa ikan lagi. Cuman masih sepi banget ya, sahabat John Vlog ya. Jadi tuh, ini salah satu alasan gue kenapa gue tidak mau pakai UV. Karena dalam membendingkan air, kalau kita pakai UV memang cahaya instan. Cuman ketika kita taruh pari, katanya tidak direkomendasikan. Katanya siapa? Katanya para pedagang, katanya para hobis. Kalau katanya pedagang malah mengurangi omset dagangnya ya. Kadang kan pedagang juga jual UV. Tapi memang banyak yang menyarankan bahwa UV tidak disarankan, tidak direkomendasikan untuk ketika kita memang mau pakai pelihara si ikan pari, sahabat John Vlog. Nah, kelihatannya masih sepi banget nih, sahabat John Vlog. Ini kita masih kosong banget kelihatannya. Masih belum sepadat atau sesuai dengan apa yang gua kejar gitu. Jadi kita tadi sudah taruh si Pearl Albino-nya 4 ekor. Oscar akhirnya kita sudah masuk di sini. Kebetulan cuma satu. Ini short body itu pun boleh dikasih sama Om Lukyaki. Kemudian sapu-sapu albinonya, sapu-sapunya itu gibisep albino. Jadi enaknya kita masukkan apa lagi ya, sahabat John Vlog ya. Jadi kalau ada yang bisa kasih masukan, oh masukin apa yang albino, apa yang albino. Nah, boleh tulis di kolom komentar. Tadi tuh gue udah sempat masukkan si kapiat longtail. Gue udah sempat masukkan kapiat longtailnya, tapi gue rasa jadi kayak kurang seragam. Yang lainnya kuning, dia jadi putih sendiri. Jadi platinum sendiri. Jadi kayak kurang gimana gitu. Gue juga agak berpikir beberapa kali, karena waktu itu kan gue sempat ada ngomong, kalau si dolar-dolaran yang kemarin itu mau gue masukkan di sini biar schoolingnya kan bagus sama kapiat-kapiat yang di sana tuh kemarin. Cuman begitu tadi gue liat kapiat, si kapiat longtail sendiri warnanya beda, kayak ada yang ganjel gitu. Jadi habis ini kita mau masukkan apa lagi? Kalau hunting-hunting lagi sih gimana ya? Boncos kayaknya. Tapi ya kalau memang diperlukan, karena kemarin ada yang gue ditawarkan ada satu baung albino juga. Jadi gue masih agak berpikir-pikir nih, baungnya bisa nggak nih, kita tahu di sini ada baung albino, kemudian ada kemarin itu ditawarin golden albino, cuman kayaknya kalau golden gue harus rogoh sampai tumit, dompetnya udah sampai dengkul soalnya kemarin beli lampu main. Udah sampai dengkul kalau mau beli si golden albino lagi. Rogonya udah sampai tumit, udah terlalu dalam rogo koceknya. Jadi kayaknya kita tambah dengan ikan-ikan yang memang nggak terlalu mahal tapi enak kita nikmatinya gitu kan. Nah, jadi tadinya gue juga berpikir mau masukkan pacu albino, cuman pacu albino itu kayaknya agak mengerikan ya kalau kita taruh di sini, karena di sini gue taruh bukan sesuai dengan harga ya. Maksudnya dalam artian, wah ini tank mau yang albino yang mahal-mahal semua, enggak. Jadi itu enggak sesuai harga juga, enggak apa-apa, mau yang murah, mau yang, tapi jangan yang mahal juga, yang murah enggak apa-apa, boleh disarankan. Pacu murah kenapa enggak masuk, itu juga enggak murah sih pacu gua itu. Pacu gua itu kan belinya yang unik, jadi memang harganya lebih tinggi daripada yang lain, dibilangnya pacu alien. Moncongnya, matanya kan, makanya itu dia agak lambat besar tuh pacunya, pacu albinonya. Tapi selain pacu lah yang kita masukkan ke sini, agak serem juga kalau pacu masuk di sini. Nanti begitu anakannya si pari keluar, dicokot lagi ya kan. Belum sempat menikmati hasilnya, udah dicokot. Nah jadi tuh, pari gue tuh dari kemarin sudah ngelok. Berapa kali kan gue share di konten, bahwa pari gue sudah ngelok. Bisa dilihat dari beberapa sompel-sompelannya. Jadi kalau pari itu kawin, si pari cewekannya itu pasti sompel dan rusak. Itu sompelannya ada beberapa yang sudah sembuh, tapi patternnya nggak bisa balik. Jadi kalau sahabat John Vlog pelihara pari, di ujungnya ada bekas gigitan temennya atau bekas mau kawin. Jadi patternnya somplak, patternnya nggak balik, tapi kulitnya tetap balik, cuman nggak ada pattern. Jadi kelihatan banget lah kalau bekas somplak. Jadi gitu.
begitu sahabat Jemvlog, konten kita kali ini. Jangan lupa tulis masukan kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga tetap support Jemvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat, supaya semakin banyak lagi orang yang tentang Jemvlog. Oke sahabat Jemvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.